Namo Buddhaya. Hari Raya Trisuci Waisak adalah memperingati tiga peristiwa penting. Pertama, kelahiran Siddhartha Gautama. Kedua, Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Dan ketiga, Sang Buddha Parinibbana atau wafat. Dengan tema kesadaran, keberagaman, jalan hidup luhur, harmonis, dan bahagia, kami mengharap kepada seluruh umat Buddha dapat menjalankan kehidupan yang rukun, damai, dalam bingkai persatuan dan kesatuan menuju cita-cita luhur dan hidup suci. Saya, Mufi Imron Rosadi, PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Saya, Satimin, Pembimbing Masyarakat Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kepada seluruh umat Buddha, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Trisuci Waisak 2568 tahun Buddhis tahun 2024. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.